Ini spesifikasi baterai Mazda CX-60 Hybrid yang hadir di GIIAS 2023. Pada ajang GIIAS 2023, PT Eurocars Motor Indonesia kembali hadir dengan membawa beberapa line-up andalannya. Paling mencuri perhatian yakni Mazda CX-60 yang baru saja diluncurkan sekitar 2 minggu lalu. Di GIIAS 2023, pabrik asal Jepang ini menampilkan CX-60 yang memiliki teknologi hybrid. Secara kapasitas mesin, Mazda CX-60 memiliki kapasitas 3.283 turbo yang menghasilkan tenaga 280 dk dan torsi 450 Nm. Kapasitas besar ini ditambah motor listrik yang ditempatkan di antara mesin dan transmisi. Teknologi yang ada di Mazda CX-60 ini disebut M-Hybrid Boost, buka Rikitio. Secara kapasitas, baterai menggunakan baterai 48 volt dengan kapasitas 0,33 kWh tambahnya. Saat mobil ini pertama kali berjalan, maka baterai akan memberikan bantuan mesin menghasilkan torsi putaran ke transmisi. Baterai ini berjenis lithium ion yang terkenal memiliki daya tahan atau cycle time yang lebih baik. Baterai ini akan memberikan daya ke motor listrik pada putaran rendah. Torsi motor listrik bisa sampai 153 Nm pada 200 RPM dan tenaga mencapai 16,7 dk di 900 RPM, sebutnya lagi. Oleh karena itu, diharapkan mesin bisa bekerja efektif dengan konsumsi bahan bakar yang jauh lebih sedikit. Oh iya, tenaga mesin dan motor listrik ini dialirkan ke seluruh roda alias all-wheel drive.
Itulah spesifikasi baterai di Mazda CX-60 yang hadir di GIIAS 2023.